Perkara selanjutnya yang diperintahkan dalam agama untuk berbagah-bagah bayi hutang. Yang ada tubuh di pada pegah, yang hutang itu tidak. Yang bayi hutang kan perkara mayang-mayang. Rasulullah watenenudang semayang jenazah pak. Tanya yang matinya nak hutang. Yang tergolong ke takbir. Zul lewali narullah. Tahu bayu? Anak tu zul. Banyak raya hutang. Wali hak bayi. Pegawai sahabat semayang gedah. Dalam riwayat lain, ketika Rasulullah bertanya, nanti oleh sahabat bernama Abu Qatadah. Rasulullah, utang yang banyaknya bahlong bayu. Betul, Qatadah? Betul. Dengan dua dinarnya Rasulullah bahlong bayu. Rasulullah kita ke gedung semayang jenazah. Yang ingin disampaikan, kan Rasulullah ketim semayang kurung yang ada utang. Rasulullah ingin membahas, ingin menceritakan, ingin mengkisahkan bahwa perkara utang bukan perkara main-main. Kan perkara main-main. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah bersabda, "Lau anna rajulan kutila fi sabilillah tsumma asya." Jikalau sekiranya nasidra urung di muprang, bak perang fi sabilillah, mati syahid, terbunuh, tsumma asya, kemudian Allah menghidupkannya kembali. Penyaudip. Anaknya ke muprang lah, ngomong ke budaknya. Matilah. Gepudahlah, gepudahlah, matilah. Dalam hadis diucapkan tiga kali. Wa alaihi dainan, dan di atas mereka yang mati syahid itu punya hutang, madakal jannah hatta yaqdi dainahu, hatta malam surga haji munyogolam ibai hutang. Nyen yang mati syahid, mati dalam perang ba. Belum tanya urung mati musambak perang. الحمد لله الكريم الخلاق والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما جرى قدام التلخيص والبيان على صفحات الأوراق اللهم إني أعوذ بك من همزة الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونِ. Hadirin hadirat, guru-guru jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Lagu langkah yang paling mulia. Mari oleh kita dengan senantiasanya untuk selalu memuja memuji Allah ilahi Rabbi jalali wal ikram. Salam dan salam senantiasa pula kita alamatkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada para sahabat dan keluarganya. Hadirin hadirat, guru-guru jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dalam agama kita ada beberapa perkara yang dianjurkan untuk disegerakan. Artinya perintah tersebut berupa anjuran berbagah-bagah, anjub mayum-mayum. Banyak sebenarnya perintah dalam agama yang wajib disegerakan. Cuma mungkin untuk diceritakan sepenuhnya dan mungkin habis bersih lagi ada pegah penyakit hati. Yang itu cepu-cepu dia urut bahawa penyakit hati sepuluh buah. Tapi ketika ditelaah beberapa kitab, maka penyakit hati lebih kurang 52 buah. Bahkan dengan pegah sepuluh buah, mungkin kebanyakan umumnya seperti itu. Maka ada pun perkara-perkara dalam agama yang diperintahkan untuk
disegerakan banyak. Pertama, taubat. Taubat wajib. Adapun mandi taubat sunat. Sembahyang taubat sunat. Adapun taubat itu sendiri wajib. Artinya menunda-nunda taubat dan hukum mendosarai. Taubat dasar kata daripada tabah, yaitu taubatan. Bahasa Arab, bahasa yang luar biasa. Walaupun takalan bawek dirilis bahwa bahasa internasional, bahasa Arab diduk nombor 5. Bahasa internasional pertama Inggris. Bahkan cuma bahasa Inggris. Karena memang nanggeroronyo imat lewaknya. Padahal bahasa paling rumit adalah bahasa Arab. Karena satu cabang bahasa Arab bisa bercabang-cabang banyaknya. Malah bahasa Arab yang salah huruf, salah arti. Umpama contoh, khatibun. Andai kata dibaca, dipanjangkan pada huruf ta, yang lain makna. Khatibun. Khatibun. Sering orang Aceh kekan, tau apa khatib ke? Sering orang Aceh ketanya, tau khatib tengok. Ketika dipanjangkan pada huruf kha, khatibun. Yang bermakna yang melamar. Seandainya dipanjangkan pada huruf ya, berubah makna. Khatibun, yang berceramah. Bahasa Arab luar biasa. Salah huruf, salah arti. Beda dengan bahasa-bahasa lain. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, dalam hadis bisa ditemukan kalimat daraba. Waktu terbuka kamus makna daraba memukul. Tapi cuba diperhatikan dalam beberapa penulisan. Ada kalimat daraba, waktu ketulis panjang bahuruf dal. Daraba. Nah, kalimat ditulis daraba. Tetapi kamu memukul. Tapi makna dan faedahnya berbeda. Ketika diberi kalimat daraba panjang pada huruf dal, yang bermakna saling memukul. Menyudaraba memukul. Maka orang-orang yang mengerti ilmu nahwu sharaf, dia paham kandungan Quran. Adapun orang-orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak mempelajari ilmu alat, maka kecil kemungkinan dia paham Al-Quran. Maka sering dalam kampung-kampung, ibu-ibu, wadah mendawa, bapak-bapak pun sering ucap-ucap ada dalam Al-Quran. Baik tak fitnah-fitnah halung ber, keputibit laju dali. Al-fitnah tu asyaddu minal qad. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang makna al-fitnah itu dalam tafsir kan fitnah dalam bahasa Indonesia. Makna yang benar, syirik itu lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak dalam konsonan bahasa Arab yang luar biasa. Maka di bahasa Arab yang bercabang-cabang, Pak. Saya katakan daraban, nayat ribu, nadarban, fawadha ribun, daraka madribun, idrib, latadrib, madribun, madribun, mitrabun. Setiap bahasa yang diucapkan dari dasar kalimat pertama, dia berubah, berubah, berubah dan berubah. Maka kalimat taba, dasarnya taba, perintahnya taubatan. Artinya kalimat untuk kepada taubat berupa wajib. Sekedi urung-urung yang ka meninggalkan perbuatan dosa, andai kita umpama, wate muda berokon na pebut sadah. Roh muda berokon nak pebut dosa. Ini hanya ulang le kesalahan tersebut. Tetapi dia tidak pernah mengatakan kepada Allah. Dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya berdosa nyen dalam taubat. Berokon nak majina. Ini hanya le majina. Ini kataan kat semaya. Tapi hantar pernah tengah malam nemo negeri nelaka ampun bahwa Allah dia mengakui bahwa dia salah. Dulu dia pernah berjudi. Cuma meninggalkan judi. Jino hanalai judi. Tapi hantar pernah nemo tengah malam negeri di pegabat Tuhan. Ya Allah, dia berampun dosa lo. Lo kasalah, ya Allah. Lo hanlo ulang le, ya Allah. Hanna pernah menang.
nyan golong taubat. Dan hukumnya bagaimana? Dosa itu terbawa. Berokonan ke sembahyang. Uronyuka ke sembahyang. Ia tidak pernah mengatakan kepada Allah dia salah, mengakui kesalahan dan dosanya dengan cara mengqadha sembahyang yang dahulu pernah ditinggalkannya. Urunyo kagut. Tapi dosa berokonan yang manteng terbawa. Maka syarat taubat mengakui dirinya pernah melakukan dosa. Tamu dikut Tuhan. Tamu janji handle taulang. Tinggai maksiat sekalian yang pertama. Menyesali but yang telah lalu. Titah dan berjanji han meriwang li selama umur. Khun ngan lidah. Hati gundah dikutika. Suntuk sabi taru imata. Penahak gop dia tergata. Pulang bersegera. Ma'ah talaka menyuhai tebu harga. Hadirin hadirat gure-gure yang kamu kemulia. Untuk mengenal mana harimau. Untuk taturi ta'ulu. Nyan hana payah jakbu. Hana payah kekuda. Tapi untuk taturi Tuhan payah bu. Untuk tatu sosok yang tanya semah payah bu. Maka tidak mengherankan kadang-kadang ada orang rajin beribadat. Tapi ubena rukun-rukun dalam ibadat dia tak faham bagaimana ibadatnya untuk sah. Sedangkan dia tidak faham untuk siapa dia beribadat. Malah naurungi mustakmal kamporonyo hana kuitah mustakmal. Malah naurungi ukuran dua kulah hana gedeung. Malah kepegabak ngan lu hanya kutung itu mayangnya. Nyan sabuah kulah. Bagoknya dua buah kulah benar sabuah tu baru pah dua kulah. Dia tak faham. Maka dalam kitab Safinatun Najah sampun pugah li pengarang kitab disampaikan bahawa ketika orang-orang yang hendak berwudu dia tak faham syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu, tak mengerti sunat-sunat wudu dan ibadat dihantar. Intinya ibadat yang tidak dihiasi dengan ilmu ibadatnya hanya membawa kepada mana? Taubat tanpa ilmu berarti bukan taubat. Maka taubat wajib segera. Hanjit pun tentu. Syarat taubat harus dipelajari. Sehingga ketika betul-betul bertaubat, dia betul-betul mengakui dia salah di hadapan Tuhan. Perkara selanjutnya yang diperintahkan dalam agama. Untuk bubagah-bagah bayi hutang. Nyawa tak tubuh, bila ada pegang. Nyawa hutang, dum takkan. Nyan bayi hutang kan perkara mayang-mayang. Rasulullah, watan nenek-nenek, semayang jenazah, pak. Katanya, yang matinya nak hutang, yang sebelum kita kebi. Kata'ud liwali narulullah. Tahu bayu? Anak kata'ud. Banyak raya hutang. Wali hak bayi. Pegawai sahabat, semayang kedah. Dalam riwayat lain, ketika Rasulullah bertanya, Nasa'ud dia sahabat bernama Abu Qatadah. Rasulullah utang yang manyiknya bahlung bayu. Betul kau kata? Betul. Dengan dua dinarnya Rasulullah bahlung bayu. Rasulullah kisah ke gedung semayang jenazah. Yang ingin disampaikan, kan Rasulullah ketim semayang kurung yang dia utang. Rasulullah ingin membahas, ingin menceritakan, ingin mengkisahkan bahwa perkara utang bukan perkara main-main. Kan perkara main-main. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah bersabda, "Lau anna rajulan kutila fi sabilillah tsumma asya." Jikalau sekiranya nasidra urung di muprang, bak perang fi sabilillah, mati syahid, terbunuh, tsumma asya, kemudian Allah menghidupkannya kembali. Penyaudi. Orangnya di muprang lah ngomong ke budeknya. Matilah. Gepudahlah, gemupranglah, matilah. Dalam hadis diucapkan tiga kali. Wa alaihi dainun, dan di atas mereka yang mati syahid itu punya hutang, madakalal jannah hatta yaqdi dainahu, hanta malam surga haji munyogolam ibai hutang. Nyen yang mati syahid, mati dalam perang ba. Belum tanya urung mati musamba perang. Dalam hadis yang lain Imam Tabrani, Rasulullah sampai bersabda, barang siapa berhutang wa huwa la yanawi,
dan dia berencana berniat elok apa bagi hutangnya. Ini yang raih masalah lo. Nak hutang tapi ini hendak rencana le bayu. Ada pi menumpak dengan popeng biasa-biasa mendek. Ada menumpak senyum-senyum mendek sang urungnya hendak pulele. Tinggal huruf udang ni pudam oleh Allah dalam hadis. Anda ni pudam ni cok bina amal-amal kebaikan bak urung yang hutang menuhi hana bayu. Diberi untuk mereka yang diutangkan. Urung-urung yang apa yang benar. Ketika abe amal-amal yang God benar bak urung yang hutang. Andai kata masih tersisa hutangnya. Yang gecok yang buruk-buruk bak popeng getik kepada urung yang hutang yang hantin bayu. Inilah seburuk-buruk makhluk. Dalam hadis lain, Imam Baihaqi, barang siapa mampu membayar hutang, katruk tangguh, tapi putunda-tunda. Mesti menjanji ke putang pang gelon untuk tangga sipil dan bayu. Rupanya truk buat tangga sipil, hanya bayu-bayu katanya. Kok mutuah kaya. Nyan gitung zalim. Dari tangga sipil ke zalim. Ilingku ke tangga zalim. Menyai bayu tiga minggu ku, tiga minggu nyan zalim. Menyai mubulun zalim, truk mutun zalim. Zalimnya dah usah raya, Pak. Sedangkan dia sedang bermula damah dalam dosa-dosa besar. Luar biasa. Zalim. Dalam hadis yang lain, Allah sampaikan. Ibnu Majah riwayat. Roduda singuh Allah nehoi urung-urung hantin bayu utang. Ayyahu laki Allah sariqan. Haka pancuri-pancuri dalam dunia. Tal. Budak yang kena. Nepudah buti-buti urung hana bayu utang. Nahailah Allah dengan sebutan pencuri. Maka Rasulullah senantiasa berdoa. Aisyah mendengarkan dalam riwayat istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah. Ada yang berpendapat 1,210. Luar biasa hafalan Aisyah riwayat hadis. Ada sahabat-sahabat Nabi yang enggak but ba. Itu Aisyah ahli Rasulullah anali. Tarik tabi'in Umar bin Khattab sahabat-sahabat lain nak dengar. Aisyah mendengarkan doa Nabi. Nabi tabi-tabi yang berdoa, geklik doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, nilindum lun daripada azab kubur wa min azabin nar, siksa api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal ma'ram. Ya Allah ya Tuhan lun, lindungilah aku daripada segala perbuatan-perbuatan dosa wal ma'ram dan daripada segala hutang piutang. Sahabat ditanya kepada Rasulullah, waktu yang ketubit hadisnya. Ya Rasulullah, maka untuk buat hutang lelaki lindung. Apa jawab Nabi? Anna rajulan iza gharima haddasa faqadzaba. Kebiasaannya sudah dahulu apabila dia sudah berhutang, kata Rasulullah, nyan kakayum tuli kakayum cumeng nyo yang kau tekan di Rasulullah, maka ngui pulang hutang bayu huru-hurunya hana bayu hutang yang tinggal musifut masifut musuh kon masifut urung Islam. Musuh berceruk, perangung musuh baik kita nyocok. Semoga kiranya kita sadar, perkara-perkara dalam agama banyak yang dibahas yang untuk wajib disegerakan. Tapi ini pada umumnya kita kebiasaan, kadang-kadang tanggapnya hal remeh, hal biasa. Padahal hal yang biasa bunuhnya menjadi masalah. Nah, mungkin kan, ubina perkara-perkara yang disabdakan oleh Rasulullah itu penting. Jikalau Rasulullah tidak mengadakan hal-hal seperti ini, mungkin ketanya umat akan dianggap biasa-biasa. Di saat ketanya dengan keadaan-keadaan yang seperti hari ini, menganggap remeh dosa, menganggap remeh hutang piutang dan sebagainya, yang pada akhirnya ada pijumat ibadat bapa ibu yang mulia. Tanpa sadar, kadang kita belum paham bagaimana ibadat-ibadat kita di hadapan Allah nantinya. Maka kita harus memutui ibadat taubat daripada dosa dengan syarat rukun-rukun taubat yang sempurna. Apabila ada hutang piutang bagah-bagah terselesaikan, haik juga bayu becu-becu yang pokok nak keinginan
Ketika Allah melihat keinginan kita, maka Allah memberikan jalan yang mudah, yang pada akhirnya kita terarah. Sebenarnya kita hanya uru-uru yang lebih petunjuk oleh Allah. Bagaimana yang kita lapatkan dalam setiap rakaat kita sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Allah katalah ke laginya, maka kita harus tahu tahu yang ihdinas siratal mustaqimnya, yang pada akhirnya menempa kita untuk uru-uru takwa. Semoga kiranya taufiah subuh dan manfaat dan faedah kemah dan kekurangan hadan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.